Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita entomologi pertanian pada topik struktur dan organ pada abdomen serangga. Ada pencapaian pembelajaran kuliah kita hari ini ialah kita uh, akan mengenal bagian-bagian segmentasi uh, sklerit-sklerit dan juga suture gitu ya pada uh, tahma uh, tubuh serangga yang uh, ketiga yaitu abdomen kemudian mengetahui embelan atau organ pada abdomen, mengetahui fungsi dan atau proses pada embelan atau organ yang ada pada abdomen tersebut. Baik Saudara sekalian, jadi tema kita abdomen serangga. Mari kita uh, abstraksikan kembali abdomen sebagai takma ketiga atau tahma sudah yang pertama adalah tahma kepala yang kedua adalah tahma toraks dan inilah tahma ketiga yaitu abdomen tahma ketiga ini juga dikatakan atau ya dianggap sebagai tahma eh, belakang kalau tahma kepala itu tahma depan atau bagian anterior dari tubuh serangga ya. Nah, kemudian yang di tengah itu atau takma kedua itu adalah takma torak sudah kita bahas. Nah, kemudian nah ini kita akan membahas takma ketiga abdomen. Nah, baik buas uh, ruas atau segmen-segmen pada abdomen itu tentu adalah bagian-bagian uh, Integumen pada sisi dorsal, sisi ventral, sisi lateral dari uh, abdomen ini, kemudian embelannya uh, utamanya adalah embelan genital dan kemudian embelan uh, ya embelan sensor yang disebut dengan sersi. Nah, baik. kemudian or organ lain yang mungkin uh, hanya pada beberapa serangga tertentu, uh, misalnya adalah timpanum dan prolex atau uh, kaki semut. Baik, sudah sekalian. Abdomen serangga. Jadi inilah uh, gambaran umum dari abdomen serangga. Jadi abdomen itu Uh, terdiri dari ruas-ruas uh, yang, uh, kalau pada serangga uh, yang ya dikatakan serangga fase-fase uh, awal gitu ya, misalnya uh, sebagai contoh yang kita uh, mudah memberikan uh, gambaran, misalnya pada belalang, nah maka. Ruasnya berjumlah 10 sampai sebelas ruas abdomen. Nah, jadi itu ada pada ruas-ruas eh, bagian dorsal yang disebut sebagai tergum. Nah, begitu ya, tergum. Nah, mari jadi ruas-ruas atau semen-semen bagian dorsal dari abdomen. Nah, itu sebutannya dalam pustaka eh, entomologi disebut tergum. Mari kalau kita ingat kembali kalau pada bagian eh, pada bagian torak itu disebut dengan eh, notum gitu ya. Nah ini pada abdomen ini disebut dengan tergum eh, sisi pada sisi ventral atau sisi eh, bawah sebagai kebalikan dari sisi eh, Dorsalnya, yaitu ruas-ruas itu disebut dengan sternum. Nah, baik. Nah, ter dan sternum ini eh, boleh dikatakan eh, cukup jelas, ruas-ruas yang berderet dari depan eh, terus susul menyusul ke arah belakang. Nah, dengan dibatasi oleh ini ya, dibatasi oleh sutura sutera Nah, baik. Pada abdomen, ruas sisi samping yang disebut dengan uh, pleura atau pleurum, nah itu uh, berwujud uh, sebagai membran, jadi semacam selaput tipis. Jadi keadaannya selaput tipis, bukan atau tidak mengalami sklerotisasi, begitu ya. Nah, jadi uh, selaput tipis ini uh, bersifat membranius. Jadi pleural membranius, nah itu adalah bagian sisi kanan dan kiri. Nah, baik. Nah, eh, kondisinya secara eh, relatif eh, membran pleura ini eh, bersifat tidak mengeras, eh, jadi bersifat elastis dan dalam keadaan istirahat maka itu terlipat dalam uh, suatu lipatan yang uh, tertutup atau tersembunyi oleh ruas-ruas tergum yang ruas tergum itu uh, bukan hanya pada bagian atas tapi secara relatif melengkung ini kita kelihatan ini melengkung ke kiri bagian sini dan melengkung ke kanan nanti di sebelah sebelah sana sebelah sana ya nah, ini, kalau ini ke kan depannya di sini kemudian belakangnya di arah ujung belakang ini sehingga ini adalah sisi yang tampak oleh kita ini sisi kiri, nah sisi kanannya ada sebelahnya. Hmm. Singkatnya yang mau kita katakan bahwa sisi atas sisi dorsal ini tidak benar-benar ada hanya di dorsal akan tetapi melengkung ke kiri seperti yang kita lihat ini. Kemudian melengkung juga ke kanan gitu. bertemu dengan uh, pleural membran yang uh, pada keadaan istirahat pleural membran itu uh, semacam disimpan atau tersembunyi uh, secara elastis begitu pada uh, kedudukan yang tergum dan sternum ini mengatur bertemu. Nah baik kita lanjutkan. Jadi inilah. Uh, Insek abdomen uh, Ruas-ruasnya berkisar 9-11 ruas Atau segmen Nah segmen terakhir itu Mereduksi Jadi mengecil dan wujudnya adalah Sersi yang Secara fungs fungsional uh, Yaitu sebagai uh, Organ sensori. Nah baik. nah baik Kemudian uh, larva dan nimfa jadi bentuk larva dan nimfa itu eh, ada pada serangga tertentu mempunyai embelan yang nanti tidak ada lagi atau eh, ya tidak tidak tampak lagi atau hilang ketika eh, ganti kulit pada eh, tahap menuju fase dewasa. Nah, baik jadi nanti akan kita bahas. Nah, sambil berjalan. Kemudian eksternal genital itu umumnya pada bagian ujung akhir dari abdomen. Baik, Saudara sekalian. Nah, inilah ini gambaran eh, ilustrasi berikutnya. Ada ruas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke -3. 10 dan 11. Nah, eh, eh, pada bagian 11 itulah eh, suatu lempeng supraanal, gitu ya, lempeng supraanal. Ini ini diilustrasikan pada serangga eh, misalnya belalang famili Acrididae. Nah, baik. Jadi tergum ada ruas-ruas bagian eh, dorsal sebutannya kalau sudah menyebut uh, sklerit maka sklerit pada tergum itu tergits, sklerit pada sternum itu sternit Nah begitu Nah Baiklah sekalian ada terlihat pintik-pintik spiracle itu ada pada sisi uh, yang berbatasan dengan uh, sternum, Nah baik, eh, mari kita eh, bayangkan bahwa eh, bertemunya hijau muda atau tergits atau ya sklerit pada tergum ini dengan sternit ini bertemunya bertemunya ada eh, suatu eh, garis ini yang inilah yang eh, sesungguhnya di belakang atau di dalam di dalam dari uh, di sebelah dalam dari uh, setiap sisi-sisi tergum dan sternum ini atau tergit dan sternit ini ada suatu lapisan uh, membran ya membranius yang merupakan pleura membran tadi dilipat terlipat tersimpan gitu ya yang uh, dengan uh, Membranis dan tipisnya itulah menjadi ada semacam eh, ke kelenturan, gitu, kelenturan pada eh, bagian atau takma abdomen ini. Nah, baik pada bagian-bagian ujung belakang ini ada komponen-komponen eh, genital untuk yang betina ini katup ovipositor, begitu ya. Nah, ya ini yang yang secara uh, spesifik bisa disebutkan dengan uh, khas baik sekalian nah ini ini gambaran atau ilustrasi yang lain jadi inilah uh, sklerit atau ruas ruas ya dari ruas ke satu ke dua ke tiga dan seterusnya baik pada targetnya uh, tergitnya tergit adalah sklerit-sklerit pada tergum gitu ya Kemudian sternitnya seperti ini. Nah, baik. Mari kita sebutkan sekali lagi. Ada bintik-bintik lubang-lubang yang diberi notasi. Aslinya adalah spiracle atau uh, lubang nafas yang menghubungkan ke sistem pernafasan atau sistem terakhir pada serangga. Nah, baik. Kemudian ada huruf T ini timpanum. Jadi. Uh, Gambar atau ilustrasi ini adalah ilustrasi pada serangga Urdo uh, uh, Orthoptera, family Acrididae, ya, yang secara khas <tik> mempunyai organ timpanum, organ pendengaran pada uh, sisi kiri dan kanan dari abdomen ruas pertama. Nah, baik. Oke okay. kemudian nah struktur abdomen Mari cari- sekali lagi kita ingat ada spirakel titik-titik lubang nafas baik kemudian ada serkus uh, organ indera bagian belakang ini serkus yang Uh, merupakan reduksi dari ruas terakhir dari abdomen. Nah, baik. Kemudian setelah serkus ada anus. Nah, anus di sini uh, ada bagian paraprok. Paraprok itu uh, sifatnya ada kanan ada kiri begitu. Lalu epiprok ini di suatu bagian meruncing yang diapit oleh paraprok. Jadi di bagian tengah meruncing gitu, nah itu epiprok, nah oleh para prok. Nah, baik kemudian ada eh, bagian atau asisure yang namanya clasper. Clasper ini dimiliki oleh serangga jantan dan sifatnya ini adalah eh, semacam komponen dari eh, organ eh, reproduktif jantan yang uh, ini berfungsi ketika uh, serangga jantan dan betina uh, dan betina berkopulasi nah kemudian ini ada ovipositor sekali lagi tadi sudah ada di ter, cantum terlihat dengan jelas uh, ya organ eksternal genital dari organ uh, genital bagian luar pada serangga betina, nah itu disebut sebagai ovipositor, organ yang digunakan untuk oviposit, untuk meletakkan telur, menempatkan telur, disebut dengan ovipositor, berfungsi untuk mengoviposisikan telur serangga. Nah, baik nanti kita uh, lihat lagi pada ketika ada ilustrasinya. Nah, baik ovipositor, organ peletak telur. Nah, ini pada famili Acrididae. Lalu nanti menyusul pada famili Tetigonidae dan Heminoptera Parstoi. Nah, mari jadi ini digambarkan uh, struktur umum uh, serangga, ya. Baik, mulai dari kepala, toraks, kemudian abdomen. Nah, baik. Uh, ya. Nah, kita kembali ke ovipositor tadi. Inilah pada serangga yang uh, bisa dan mudah dijadikan contoh ovipositornya dengan cukup jelas yaitu serangga betina uh, belalang akridide. Nah, jadi belalang agri ini ya yang belalang yang digunakan untuk praktikum dari sejak awal itu. Nah, ovipositornya berupa eh, semacam katup begitu dan itu ber eh, sepasang katup dorsal dan sepasang katup eh, ventral. Dikatakan sepasang ada kanan ada kiri ber, ber, berkatupan begitu. Nah, bagian yang atas ini dorsal, bagian yang bawah ini ventral nah baik terus kalian nah ini belalang family yang berikutnya ini belalang family Gonide. belalang family Gonide. nah ovipositornya uh, secara ekstensif kelihatan uh, cukup uh, besar dan panjang seperti ini nah baik berikutnya adalah nah ini ini masih Ordo Ortoptera, nah family grillidae. Nah baik, jadi ini digambarkan juga struktur umumnya ya struktur tubuh secara umum. Nah kemudian secara khusus, sersi uh, adalah jamak dari serkus gitu ya. Kalau satu serkus kalau lebih dari satu itu sersi sebagai organ sensori, organ indera begitu. Nah, sesi ini sepasang ke kiri dan kanan gitu. Nah, ovipositornya uh, pada grillide ini, pada jangkrik ini cukup uh, menyolok panjang. Nah, begitu. Seperti yang sebelum ini yaitu yang pada ini juga menyolok panjang. Pada jangkrik atau green juga kelihatan cukup menyala panjang baik nah ini mari-mari ovipositor atau peletak telur pada serangga parasitoid <tuh> jadi serangga parasitoid yang populer kita sebutkan kita contohkan yang mudah digunakan sebagai contoh adalah uh, himenoptera jadi jenis uh, serangga tahun gitu ya tahun nah baik ini uh, ilustrasi atau gambar begitu ya hymenoptera uh, yang berupa tahun dewasa ini sedang uh, menusukkan ovipositornya atau dalam bahasa yang lebih populer sedang menyengat gitu ya menyengat ini adalah menusukkan telur memasukkan telur uh, disengatkan kemana disengatkan pada atau ke dalam tubuh serangga inang yang berupa ulat ini, jadi ulat ini adalah larva lep ordo lepidoptera dan uh, ulat atau larva lepidoptera ini merupakan uh, inang yang uh, semacam cukup mudah dicontohkan karena cukup, ukurannya cukup besar uh, yang diincar di sukai oleh uh, fase dewasa atau imago-nya parasitoid untuk uh, disengat untuk di uh, telur dimasukkan ke dalam tubuhnya. Uh, tentu secara uh, alami ya, telur yang sudah ditusukkan masuk ke dalam tubuh ulat. Ini nanti akan menetas menjadi larva-larva. Tentu larva berukuran kecil. Begitu ya, uh, boleh dikatakan dalam bahasa lain akan menetas menjadi tempayak, tempayak dari telur menjadi larva menjadi tempayak, tempayak yang hidup di dalam tubuh ulat ini. Ulat ini, sebagai inangnya, sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk menumpang makan dan uh, hidup tumbuh dan berkembang. Begitu, berkembang, uh, berkembangnya apa? Berkembangnya larva itu tadi larva dari Paris Tuit Nah ini ini contoh yang lain uh, suatu perilaku yang benar-benar uh, ya semacam uh, unik begitu. Jadi uh, tahun atau fase dewasa dari Paris ini berukuran ya relatif besar dibanding uh, inangnya yang uh, kutu apit ini. Abit ini avidide, butuh daun begitu ya. Nah, sedang disengat oleh uh, imago paristoid, nah, jadi menyengatkan ujung uh, belakang abdomennya, menyengatkan ovipositornya, menyengatkan ini maksudnya adalah menusukkan, memasukkan uh, telur yang telur nanti uh, secara alamiah. Ya akan menetas menjadi tempayat-payat atau menjadi itulah larvanya tawon. Nah, baik. Jadi itu uh, tentang ovipositor tadi itu. Baik, sudah sekalian. Kemudian lanjutannya adalah modifikasi dari uh, organ atau embelan pada abdomen serangga ini ada bervariasi. Jadi yang pertama bahwa uh, ada pe, kalau mau dikatakan ya reduksi atau berkurangnya jumlah ruas jadi pada banyak jenis serangga nanti ruas ruas abdomen itu tidak tidak sampai 9 10 atau 11 ruas lagi jadi hanya hanya beberapa ruas saja nah ini contoh dari yang sedang diilustrasikan ini adalah uh, pada urdu kolembola jadi ya, di uh, ruasnya hanya uh, beberapa ruas gitu ya satu dua tiga empat lima enam hanya enam ruas gitu nah kemudian ada uh, ada uh, tabung ventral pada pada ventralnya abdomen itu. Kemudian yang khas yaitu ada furkula. Jadi ada struktur seperti katakanlah seperti garpu begitu ya. Garpu yang uh, ada pada bagian ujung belakang abdomen itu yang digunakan untuk uh, jadi furkula itu seperti garpu itu bisa ber peran untuk membuat uh, lompatan jadi lenturnya garpu furcula itu bisa untuk membuat uh, serangga kolembola ini melompatkan badannya sebagai upaya untuk badan ini bergerak serangga ini bergerak nah baik seperti itu nah ini dalam bentuk foto uh, mikroskop nah baik jadi inilah yang furcula tadi jadi karena letaknya pada bagian ujung belakang maka sering disebut sebagai uh, ekor begitu ya ekor. Nah, ekornya bernama furcula kemudian uh, perilaku atau fungsinya bisa membuat <tuh> suatu uh, seperti mengeper gitu ya, melenting-lenting-lenting kemudian bisa membuat uh, tubuh seekor jadi seekor kulembula ini menjadi terlemparkan nah terlemparkan sebagai upaya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain jadi ekor pegas ini dengan memfungsikan furculanya ini sebagai pegas untuk melentingkan badannya sehingga bergerak dari satu titik ke suatu uh, tempat lagi yang jaraknya pun bisa ber, beberapa puluh kalinya ukuran uh, tubuh uh, kolembola ini. Nah, baik. Jadi spring tail, ekor pegas. Pegasnya uh, itu adalah organ furcula ini. Nah, ini masih kolembola itu. Nah, baik uh, pada Urdu yang lain, ini Urdu himenokterah, yaitu pada semut dan tawon. Nah ini pada bagian uh, peralian antara uh, torak dan abdomen. Jadi torak itu bagian yang bertungkai kan ya. Nah kemudian barulah uh, bagian abdomen, Nah itu ada suatu nodus-nodus. Uh, nah jadi nodus ada suatu bagian yang mengecil itu uh, petiol atau uh, ya ranting batang gitu jangan uh, ya uh, bukan batang ya uh, tangkai nah mengecil seperti tangkai kemudian membesar ada penjolos uh, dikatakan sebagai nodus begitu sebagai peralihan ke ke bentuk abdomennya secara keseluruhan nah baik jadi itu semacam variasi dari bentuk-bentuk eh, antara torak dan abdomen. Nah ini ini juga merupakan variasi yang berikutnya yaitu dikatakan sebagai embelan abdominal, embelan yang ada pada abdomen. Nah ini pada larva. Ini dikatakan sebagai bahwa ini adalah uh, insang trakea Jadi insang trakea. Nah, ini pada gambar ini adalah pada larva ordo uh, Ephemeroptera. Ordo Ephemeroptera dikatakan sebagai serangga mayfly, lalat sehari. Uh, serangga ini mungkin tidak begitu banyak dijumpai pak tidak begitu populer gitu ya tidak begitu banyak disebut juga jadi sebagai larvanya adalah berhabitat di perairan jadi sebagai serangga akuatik larvanya nah atau nimfanya nah kemudian nanti setelah mengalami tahap-tahap pertumbuhannya di perairan nanti pada saatnya akan keluar uh, apa namanya? bersayap dan bisa terbang pada suatu hab, uh, habitat vegetasi di dekat perairan itu. Serangannya kecil. Uh, dan ini ini nimfanya. Jadi uh, yang ingin disampaikan ini bahwa pada abdomen nimfa Ephemeroptera ini pada setiap ruas-ruasnya, segmen-segmennya ada uh, ya eh, suatu bentuk seperti eh, sisir begitu ya nah ini dan dan ini sesungguhnya adalah trakea lagi trakea eh, insang hmm. jadi karena sistem trakea serangga perairan maka dikatakan sebagai sebagai insang nah baik kalau kita lanjutkan nah ini eh, variasi yang berikutnya Insang trakeanya ada pada ujung belakang abdomen, nah, baik seperti itu. Kalau ini nimfa dari capung jarum, nah baik. Jadi ada eh, insang trakea pada abdomen dan ada insang trakea pada ujung belakang gitu ya, ujung belakang dengan sebutan kaudal gitu ya. Kalau pada ruas demi ruas abdomen itu abdominal gitu ya. Nah, baik. Baik. Uh, nah ini pada ordo tisanura. Pada ordo tisanura. Nah, uh, ini uh, sekali lagi mari kita temukan ini ada serkus. Ya. Jadi serkus itu suatu uh, bentuk wujud yang boleh dikatakan uh, kecil. Nah, yang kecil ini uh, merupakan alat pengindera, yaitu sepasang. Jadi sepasang sirkus dan kemudian ada uh, filamen atau ya benang yang ada di uh, bagian ujung belakang gitu jadi ujung belakang ini ada menonjol tiga nah ini yang yang dua ini adalah uh, sepasang serkus dan yang di tengah ini adalah uh, dikatakan sebagai filamen kaudal gitu ya Nah baik itu sudah sekalian nah Mari kita ini kita hadirkan lagi yang uh, prolek atau tungkai semu tungkai palsu baik sudah sekalian mari ini adalah eh, struktur umum dari ulat ulat ini adalah fase larva dari ordo lepidoptera begitu ya nah mari ini eh, kepala kemudian thorax nah kemudian abdomen abdomen nah baik Eh, di sini yang ingin eh, diperhatikan dan dicatat bahwa ah, pada pada ulat ini dan ulat itu adalah fase fase larva dari Urdo, eh, lebih doktira, Nah maka ada tungkai yang letaknya bertorak tungkai yang letaknya pada torak dan maka disebut sebagai torasik leg. Kemudian ada tungke yang terdapat pada abdomen, maka disebut sebagai uh, abdominal, yang ada pada torak, itu torasik, leg, tungke. Nah, yang pada abdomen itu abdominal, uh, bukan leg, tapi proleg, artinya uh, bukan tungke yang sungguhan, bukan tungke yang sesungguhnya, tapi tungke. Uh, tungkai semu begitu ya tungkai semu maksud antara yang yang sejati dan semu ya uh, yaitu bahwa yang sejati itu sejak pada fase larva atau ulat seperti ini ya sudah berfungsi untuk uh, sebagai tungkai untuk berjalan gitu ya dan nanti ketika fase dewasa yaitu fase kupu-kupu atau mengingat uh, yang ada pada torak ini ini ya ya tetaplah ada wujud dan fungsinya. Nah, namun tungkai yang ada pada abdomen atau abdominal prolek yang prolegnya ini tungkai semua. Nah, nanti ketika memasuki fase dewasa, maka uh, proleg ini uh, tidak ada lagi. Jadi proleg ini akan tertinggal bersama uh, kulit yang dilepas jadi kulit uh, kulit larva uh, fase perkembangan yang terakhir atau instar terakhir dan juga uh, pupanya pupanya yang nah baik jadi singkatnya kaki semu itu nanti pada fase dewasa tidak ada lagi nah baik jadi uh, seperti itu Oke, sekalian. Nah, ini ini juga uh, sebagai ilustrasi ya. Uh, mungkin bisa lebih jelas, true leg. Jadi uh, tungke yang sesungguhnya, Tungke yang uh, betulan gitu ya. Lalu abdominal proleg. Nah, abdominal itu yang ada pada abdomen yang sifatnya berada pada abdomen itu proleg. Bukan tungkai tapi tungkai tungkai uh, Semu, begitu, sebagai semu. Nah, baik, eh, kalau diperhatikan, maka pada ruas paling akhir ada satu tungke semu lagi. Nah, jadi yang proleg itu sebagai eh, istilah dalam eh, eh, komponen eh, dari abdomen serangga, yaitu eh, tungke. Yang semu, yang tungkai yang tidak sesungguhnya, dikatakan tidak sesungguhnya atau semu, karena nanti ketika fase dewasa maka eh, tidak ada lagi wujudnya. Nah, baik ini untuk memberut. nah baik. Nah, ini ada ya, satu lagi. Jadi, ini ada pada. Eh, abdomen bagian belakang gitu ya belakang dari kutu daun atau apit. Nah, dikata, disebut sebagai cornicle. Jadi ada sepasang uh, organ yang menonjol pada bagian hampir akhir dari uh, abdomen apit gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai cornicle atau uh, sipun kuli. Sipun kulis atau sipun kulis, yaitu suatu tonjolan dari dorsal abdomen ke enam atau ke lima atau keenam. Jadi, uh, segmen atau ruas-ruas dari uh, kutu daun itu ada enam atau tujuh ruas. Nah, maka pada ruas ke lima atau keenam itu ada tonjolan sepasang yaitu kanan dan kiri agak ke sisi dorsal dari abdomen kutu daun itu. Nah fungsinya yaitu dari kornikel itulah bisa dieksudasikan bisa dikeluarkan sekresi yang berguna untuk komunikasi spesies itu memberikan uh, uh, hal atau sinyal kepada individu lain bahwa uh, individu ini yang nanti bisa mengeluarkan ini me me menangkap adanya bahaya di, di tempat itu supaya individu lain uh, bisa menangkap uh, ya bau gitu ya bau jadi komunikasinya dengan bau dari Uh, cairan yang dikeluarkan dari kornikel ini. Bau ini sebagai syarat. Ayo silakan menjauh begitu ya. Ini ada bahaya. Misalnya bahaya itu predator atau hal yang lain. Nah seperti ini. Jadi apit kornikel letaknya di uh, seperti ini ya. Baik ada sepasang kanan dan kiri. Nah baik. Uh, pada waktu-waktu tertentu, ketika perlu menyampaikan eh, uh, cairan komunikasi inilah yang namanya feromon begitu ya maka nah, sekresi cairan ini akan uh, mengirimkan bau isyarat untuk uh, misalnya saja ada suatu bahaya lalu akan ada harus bertindak uh, apa begitu dalam uh, uh, populasi mereka ini nah nah baik ini ada dalam uh, ilustrasi yang bisa dipotret baik saudara sekalian uh, sekian materi uh, abdomen dan hal-hal yang berkaitan dengan organ dan embelan yang ada pada abdomen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh